Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna imanan kunun fikan. Oke ya, kita lanjutkan ya, insyaAllah. Bi hadhihi lailatul mubarakah ya, pada malam ini. Pelajaran kita mengenai kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ya. Dan kita sudah masuki Darsut Tasih ya, pelajaran yang ke-9. Sebelumnya kita sudah baca ya, sampai satu halaman. Ya. Oke. Tidak masalah ya, kita ulangin lagi yang kemarin kita sudah baca. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari Bu Sari. Ada Bu Sari? Ya, Ustadz. Oh ya, oke. Silakan baca lagi paragraf pertama dan artikan. Kalau mudaris. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dakhola ini ya, Ustadz? Ya, dakhola. Bismillah. Dakhola'l mudarisul fasla wa wajada fihi khamsata asyara taliban faqat ya Ustaz. Iya, fakot. Dakhala masuk mudarisu guru masuk guru ke kelas dan wajada itu kemarin apa ya? Menemukan ya. Wajah menemukan di dalamnya 15 toliban murid. Fakot saja. Iya, betul. Fakola lahum ainut tulabu. Aina. Oh, di mana ya Ustaz? Iya, di mana? Oh, aina tulabul jadi du hom sat. Satu zina Ladina. aladina ainat tulabu jadi itu Jududu ya, itu jamak dari jadid. jududu. Oh, bukan baru ya Ustadz? Jamak dari jadid. Jamaknya. Oh, jadi okay. Aina tulabu jududu ya Ustaz. Jududu. Jududu hom satul ladina jau amsi. Jau amsi itu warna kuning ya Ustaz. Ja'u amsi kan. Apa tuh Ustaz? Ja'u datang ya. Kemarin. Oh, ini apa zorof ya? Zorof bukan, amsinya bukan. zorof ya, kemarin. Oh, amsi zorof. Amsi zorof jamak Arab makan. Terus zorof jamak zaman ya, kemarin. Zaman. Zorof zaman. Iya, jadi aina tulab? Di mana pelajar-pelajar, murid-murid jududu yang baru homsa lima Ya, yang yang lima. lima aladina yang itu Ya, yang aladina ya yang. yang ya. Jauh apa Ustadz? Datang. Oh, datang yang datang kemarin
Qala Abdullah. Berkata Abdullah. Hadarul yaum. Betul. Betul. Mereka hadurun ya hadirat ya Ustaz lah hadir ya. Iya, Mereka hadir. Mereka telah hadir. al-yaum Di hari hari ini. ini. Wa khariju qabla qalil. Ya, wa kharaju. Wa khariju qabla qalil. Dan mereka keluar qabla itu sebelum ya Ustaz. Mereka keluar barusan. Qala qalil baru saja. Iya, baru saja. Qabla qalil baru saja. Ini satu kalimat ya Ustaz. Maksudnya qabla qalil ini udah selalu berpasangan ya Ustaz. Iya, qabla qalil, ya, yes. Baru saja gitu aja. Baru saja. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Azunnu saya eh azunnu apa nih Ustaz? Annahum Saya mereka. mengira. Oh, ini yang kemarin saya kira annahum zahabu pergi ya Ustadz. Mereka Iya. pergi ke kepala sekolah. Anakku Roja. mereka ya, Zahabu pergi. Ya, zahabu pergi. Wow, mereka telah pergi gitu boleh Ustadz. Iya. Saya mengira sesungguhnya mereka telah pergi ke kepala sekolah. Oke, Yakfi. Insyaallah. Oke. Ya. Kemudian Assalamualaikum. kita lanjutkan ke Bu Rin, Bu tadi Bu Sari ya, Bu Sandra. Silakan Syukran paragraf Ustaz. kedua. Ya, Ustaz. Yang roja'a ya Ustaz. Ya, roja'a. Roja'a tulabul khamsatu ba'da qalil. Mereka telah kembali. Mereka siswa-siswa itu Yang berapa orang? telah 15 siswa itu. 15. Tulabuh. Oh, 5. 5. Mereka siswa 5 siswa itu telah kembali. Segera. Ya, Mbak ada kolil baru saja. Oh, baru saja. Baru saja. Faqala lahum al-mudarisu. Lalu guru berkata, a'ila al-mudiri zahabtum ya abna'i. Apakah kalian ke kepala sekolah? Kalian telah pergi ke kepala sekolah, wahai anak-anakku. Qalu, mereka berkata, na'am, zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Ya, kami baru saja pergi kepadanya karena kami tidak menemukan nama kami di daftar absen. Iya, qa'imah ya, absen. Qa'imah. Ya, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan ke Bu Rini. Silakan, paragraf ketiga. Jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Jalasal mudarrisu wa qala
A qara'tum darsa al amsi ya abna'i sang guru telah duduk sambil berkata, apakah kalian semua telah membaca pelajaran yang kemarin, wahai anak-anakku? Qalatulabu. Naam. Qara'na hu. Wa kitabahu. Wa katabnahu. Aywa wa katabnahu. Sahih. Wa katabnahu. Wa hafidhona. Wa hafidhonahu. Sahih. Lantas berkata para pelajar pria, betul, kami telah membacanya dan kami telah menuliskannya serta kami juga telah menghafalkannya. Qala al-mudarrisu, fahimtumuhu. Lantas berkata sang guru, apakah kalian semua sudah memahaminya? Qalu, na'am. Fahimnahu jayidan. Ma ashala hadzal darsa. Qala. Lantas qala. Qalu ya Ustaz. Qalu. Para murid itu berkata, mereka berkata, betul, kami telah memahaminya dengan sangat baik. Betapa pelajaran ini sangat mudah. Iya, betapa mudahnya pelajaran ini. Oke, sahih. Masyaallah. Syukran Ustaz. Iya, Fan. Kemudian Bu Rini, Bu Rika. Ustaz, aku mau tanya, motong sebentar. Oh ya, silakan. Tadi qobla qalil itu kan artinya baru saja. Tapi ba'da qalil juga artinya baru saja ya, Ustaz? Penempatannya ba'da qalil, baru saja. Qobla qalil, sebentar. Oh ya, ini beda. Ya, fan-fan ya. Beda-beda ya. Ba'da qalil itu setelahnya, tapi waktunya itu sebentar. Apa berarti baru saja, ya kan? Kalau qobla qalil sebelumnya, tapi waktunya sedikit. Apa gini ya? Gimana ya? Baru saja itu gimana? Baru saja itu berarti sebelumnya ya, kalau gitu ya. Waktunya itu sebelumnya, bukan setelahnya. Jadi kalau qobla qalil sebelumnya, kalau ba'da qalil setelahnya gitu ya, Ustaz. Iya, gitu ya. Istilahnya di sini ya, ini waktu kita di sini ya. Qobla qalil, nah ini sebelumnya di sini, ba'da qalil ini setelahnya. Kalau baru saja berarti sebelumnya ya. Qobla qalil berarti ya. Nah, kalau tidak lama setelah itu ba'da qalil berarti ya. Baik Ustaz, syukran ya. Ustaz. Ba'da qalil tidak lama setelah itu, ya kayak gitu aja ya. Tidak. Baik, pokoknya sebelumnya sama setelahnya ya. Iya gitu. Ya, ada yang tahu istilahnya? Ya, lebih cocok. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Oke. Sekarang, kalau gitu kita lanjutkan ke Bu Rika ya, berarti sekarang. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Qala Abdurrahman. Panjang ya, silakan. Qala Abdurrahmani. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Qala mudarrisu mahiya qala Abdurrahmani qara'na fid darsi hadhihi jumlata ada ada jadi minal kurtum. Fima
Fama makna hadhil kalimati salafi. Qala mudarrisu ada maknaha roja'a wal jaddu maknaha abu apa nih Pak? Abul abi au abul ummi. Ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Betul. Wal khurtum belalai. Bukan di sini ya. Ini apa? Kayak di nama kota ya. Iya, nama kota ibu, ya ini. Ibu kota. Oh, ya. Kira belalai. Oke. Okay. Lanjutkan dulu. Iya, asimatus Sudan. Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Ya, artikan. Berkata Abdurrahman, saya tidak paham di dalam tiga kata. Berkata Pak Guru, apakah dia? Abdurrahman berkata, korokna kami membaca pada pelajaran kalimat ini pada pelajaran kalimat ini Pak. Iya, kami membaca di pelajaran kalimat ini. Membaca pada pelajaran tentang kalimat ini gitu ya Pak. Ada jadi ada itu maksudnya apa Pak? Nanti ya, baca aja dulu. Oh, ada jadi minal khurtum. Iya, langsung. Fama makna? Dari khurtum. Jadi itu... Nanti. Di sini, diterangkan di sini ya. Baca ada jadi minal khurtum. Sama makna hadhil kalimati salafi. Fama itu berarti... Ya, maka apa? Oh, maka apakah arti dari tiga kata tersebut? Kata ini, apakah arti tiga kata ini? Berarti yang ini ya, Pak. Ada jadi minal khurtum. Iya. Kolam mudarrisu ada maknaha roja'a. Iya. Oh, oke. Okay. Wal jaddu maknaha abul abi au abul ummi. Wal khurtum asimatus Sudan. Artinya? Ada itu artinya roja'a pulang. Iya, pulang. Wal jaddu sedangkan kakek itu artinya adalah ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Betul. Wal khurtum, sedangkan khurtum, asimatu itu apa Pak? Asimah, ibu kota. Oh, okay. Sedangkan khurtum adalah ibu kota Sudan. Afahimtu, apakah kamu, afahimta, apakah kamu telah paham? Lalu Abdurrahman berkata, sekarang saya paham. Insya Allah ya. Paham jadinya ada jati minal khurtum. Maknanya apa? Iya, iya. Ya, ya. Jadi ini kalimat yang dia tidak mengerti itu ya. Iya, maknanya apa? Ada kakek saya pulang dari Sudan. Dari khurtum. Dari khurtum. Betul. Oke, Insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bu Rika, Bu Nerengko menyimak ya. Bu Nurhani sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, summa. Sampai mana? Satu paragraf saja ya. Baik, Ustaz. Okay. Summa fataha mudarisu
kataba wa khoro wa khoroa. Kataba apa ini? Kitaba. Kitabahu. Wa khoroa darsan jadidan. Kemudian guru membaca buku dan kemudian guru membuka buku dan membaca pelajaran. Iya, pelajaran yang baru. Pelajaran yang baru. Oh, baik, Ustaz. Kemudian khalaqallahu samsa wal qamar wal nujumu wal nujuma wal ardo wal baharo wal biharo wal biharo. Kemudian Allah Allah menciptakan bulan dan matahari, bumi dan laut. Nujum apa nujum? Bulan. Kalau qamar apa? Bintang ini Ustadz, bintang itu nujum. Yang mana bintang? Nujum. Nujum. Iya. Terus? Wa khalaqal kulla syai'in. Oh, tadi belum ya, Ustaz. Wal ardo. Bulan dan matahari dan segala isinya. Ardonya apa? Ardonya? Bumi. Bumi. Bumi dan laut dan segala isinya. Wa khalaqa dan khalaqa. Dan menciptakan manusia. Kulla syai'in. Kulla syai'in. Mana Ustaz? Kulla wa khalaqa kulla syai'in. Dan menciptakan syai'in. Manusia ya Ustaz? Ya, segala manusia. Sesuatu. Oh, segala. Oh iya, ini tulisan. Menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqal insana min tin. Dan menciptakan insan, manusia dari tanah. Summa koma ini menulis itu wakataba hadal darsa ala saburoh. Dan kemudian menulis pelajaran di atas papan. Koma apa? Koma kemudian. Suma? Suma kemudian. Koma gitu. Koma itu, kemarin saya cari itu. Lupa Ustaz. Berdiri. Berdiri, iya. Kemudian, maksudnya guru itu berdiri dan menulis pelajaran di atas papan tulis. Iya, sahih. Insya Allah Ustaz. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan. Sebentar. Bu Novia, ada? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Satu. Oke ya, tiga ini ya. Tiga baris sampai sini. Oke, silakan. Rafa'a Muhammadun yadahu waqala ma makna tini ya ustadi ma makna tini ya ustadu qalamu darisu atinu maknahu atur
turbu aturobu aturobu mustalitu bil ma'i ilma'i warofa'a fi solu ayi solun faqat fi solun yadahu faqala lahu mudarrisu alindaka soalun ya Faisal Kala Faisal naam nindi soalun haru jamun ya kelas sampai situ. Oke, okay. Gimana? Sampai mana, Ustaz? Ya, sampai situ dulu ya. Sampai ya. Soal. Apa itu Muhammad mengangkat yadahu tangan. Ya, tangan. Dan tangan siapa? Tangannya. Ya, tangannya. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, apa makna tin ya Ustaz? Wahai Ustaz. Qala mudarris dan guru berkata, atinu maknahu maknanya aturohu apa ya aturobu al muhtal itu bilma aturob apa aturob tanah. Oh, tanah al-mukhtalit itu bilma mukhtalit bilma ma itu air ya Ustaz. Tanah yang yang tercampur ya tercampur mukhtalit ya yang bercampur bilma yang bercampur dengan air sahih dan Faisal mengangkat tangannya lalu dan berkata gurunya apakah kamu mempunyai soalun pertanyaan ya Ustaz? Betul. Apakah kamu punya pertanyaan wahai Faisal? Faisal berkata, "Ya Ustaz, saya punya pertanyaan." Oh, ini udah sini ya. Oke, okay, fair, Masya Allah. Yeah. Oke, okay, kemudian kita lanjutkan ke Bu Atul. Ada Bu Atul? Alhamdulillah, Ustaz, semua. Iya, yeah, dari Al-Bihar sini ya. Alhamdulillah. Sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Bihar ya, Ustaz ya? Iya, yeah, Al-Bihar. Itu pertengahan kalimat enggak apa-apa. Ya enggak masalah. Al-biharu jam'ul bahri. Ini apa? Laut al-biharu jamak dari bahri dari laut.
Iya, nggak usah apa. Iya, benar. Qala mudarrisu, na'am huwa kadzalik. Langsung diartikan atau baca dulu? Ya, terserah. Dulu? Mau dibaca dulu atau langsung diartikan, tidak masalah. Na'am huwa kadzalik. Iya, seperti itu, gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Qomal Hasanu wa qala, Hasan berdiri kemudian berkata dan berkata, ma jam usama'i ya Ustaz, apa jamaknya sama wahai Ustaz? Qala al-mudarrisu, berkata guru, jam uha samawat, jamaknya samawat. Oke, okay, sahih. Summa sa'alal mudarrisu at-tullaba iddatal as'ilati, kemudian guru bertanya kepada murid beberapa pertanyaan. Ya, sahih, beberapa pertanyaan. Al-mudarrisu, guru, man khalaqaka ya Ibrahim, siapa yang menciptakan kamu wahai Ibrahim? Ibrahim, khalaqani Allah. Sambung itu ya, Satya? Bisa. Yang menciptakan aku adalah Allah. Oke, sahih. Ya, insyaAllah. Ya, Fi. Kemudian kita lanjutkan ke Bu Wulan. Ada Bu Wulan? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sampai sini. Ya. Sampai bawah. Sampai bawah. Abu Wulah ya. Al-Mudaris, man khalaqakum ya abna'i? Guru, siap. Ini baca dulu apa artiin dulu ya Ustaz ya? Terserah, mau langsung baca, artikan tidak masalah. Guru, man khalaqakum ya abna'i? Siapakah yang menciptakan kalian wahai anak, abenai anak-anakku? Kemudian mendaris al-jami'a khalaqanallah. Al-jami'i, kenapa al-jami'i? Ada alif, salah ya. Ada alif lam, alif lam menjarkan, mengkasrahkan. Al-jami'u, bukan ya? Al-jami'u, ya nggak ada yang menyebabkan kasrah atau fathah ya. Al-jami'u khalaqanallah. Semua murid mengatakan Allah yang menciptakan kami. Al-mudarisu, man khalaqani ya abasi. Siap. Ya Abba. Ya Abbasi, Abbasin ya. Abbasun. Abbasin. Gimana? Ya Abbasin. Ya Abbasin. Kenapa Abbasin? Ada huruf jar? Gak ada. Iya. Jadi? Ya Abbasun ya. Ya Abbasu. Ya. Abbasu. Man khalaqani ya Abbasu. Siapakah yang menciptakan aku wahai Abbas? Abbasu khalaqaka Allahu. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan apa? Menciptakanmu. Oh. Ya, menciptakanmu. Mudarris. Man khalaq syamsa ya Abdullahi. Ya Abdallah. Oh, ya Abdallahi. Guru, siapakah yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Wahai Abdullah, kemudian Abdullah khala
khalaquha khalaquha Allah khalaqa khalaqa Allah ya khalaqa Allahu khalaqa Allahu Abdullah Allah yang menciptakannya. Ya Allah yang menciptakannya. Oke, okay, sahih. Oke, okay, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan. Mau tanya artinya yang mudarisu tadi, man qalaqas syamsa ya Abdullah. Ini artinya siapa? Ya. Man siapa? Menciptakan holako samsa ya, itu yang menciptakan matahari. Matahari. Oh, siapa yang menciptakan matahari? Ya Abdullah gitu maksudnya ya. Iya, wahai Abdullah. Oh, baik-baik. Jadi holakoha yang menciptakan hanya itu matahari maksudnya ya. Betul. Mm-hmm. Yang menciptakannya ya Allah gitu ya. Insyaallah ya. Kemudian Bu Nuri. Oke, sampai sini. Pak Taris. Mudarisu. Waman khalaqal qamaraya. Abdarrahmani. Dan siapa yang telah menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Abdurrahman. Khalaqahu Allahu. Yang telah menciptakannya adalah Allah. Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu. Dan siapa yang telah menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Khalaqaha Allahu. Yang telah menciptakannya adalah Allah. Oh. Ya Ustazu, indi su'alun laisat lahu ala qatun bidarsi. Wahai Ustaz, saya mempunyai pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Sahih, oke. Okay. Yakfi. Mahwa, apa itu? Ya, oke. Okay. Yakfi, Masya Allah. Ini alaqoh ya, bukan ilaqoh. Ya. Di sini salah ya harokatnya. Oh. Oke, okay. Kemudian Bu Tuti. Namaskar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Mudaris. Ya. Dari Yakub ya. Oke, okay, labas. Sampai Abu ya, Bakar. Sampai Abu Bakar. Baik, Ustaz. Al-Mudaris, na'am. Haza sahihu. Sahiha. Dari Yakub di sini ya. Oh. Di sini. Koro. Atasnya. Oh, dari Koro. Salah baca, Ustaz. Afan. Iya. Ya, Kub. Koro'at. Koro'at. Koro'tu. Oh, Koro'tu. Koro'tu. Fi kitab. Kitabu. Fi kita. Fi kitabin. Ada fi ya. Oh, iya betul. Fi kitabin. In, ini. Ini Ustaz. Anna. Oh, Anna. Ya, ini kan hamzanya ada di atas ya, berarti Anna. Oh. Anna najam na Anna najau. Nujuma. Nujuma. Aba. Nujuma abad abadu minasyamsu. Anan nujuma abadu minasyams. Minasyamsi. Iya, ada min ya. Minasyamsi. Minasyamsi. Artikan dulu, Ustaz. Iya, bisa. Silakan. Qara'tu tertulis dibaca korok baca dibaca ya Ustaz. Saya membaca itu ya, saya membaca di dalam kitab ini, buku apa Quran maksudnya Ustaz? Di dalam kitab
Oh, dalam kitab. Iya, buku. Dalam kitab. Mana? Sesungguhnya, Ustaz. Sungguhnya. Sungguhnya bintang-bintang dekat abad. Abad jauh ya. Dari matahari. Lebih jauh abad itu ya. Oh, lebih jauh dari matahari. Betul. As-sahihu hadza, apakah ya. Itu betul? Iya, as-sahihun hadza. As-sahihun hadza. Al-mudaris, guru. Na'am. Hadza sahihu. Mimma khalaqallahu. Hadza sahihun ya. Okay. Hadza sahihun. Mimma khalaqallahu insanu. Insana. Ya, Usmanu. Benar. Maaf. Ya, itu benar. Mimanya apa ya, Ustaz? Mimma dari min dan ma ya. Dari apa? Dari apa Allah menciptakan manusia, wahai Usman. Usman khalaqallahu insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Al-mudarisu ahsanta ya Usman. Baik sekali wahai Usman. Ya, ahsanta ya. Wa mimma khalaqallahul jannah ya Abu Bakri. Ya Abu Bakrin. Oh, Abu Bakrin. Aba Bakrin. Oh, Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan jannah, kebun apa ini ya? Jannah, surga. Surga. Afan, jannah. Jannah itu jin. Oh, jin. Baik. Jamak ya, Ustaz? Ya, jamak. Jin. Dari apa Allah menciptakan jin, wahai Abu Bakrin? Ya, Abu Bakar. Betul. Abu Bakrin khalaqallahul jannah minan nari. Allah menciptakan jin dari api. Betul. Al-mudarisu kaifa apa ya? Arafat. Arafat Ustaz. Kaifa arafta? Oh, kaifa arafta zalika ya Abu Bakrin? Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Kaifa bagaimana arafat? Arafat apa ya? Arafta, kamu tahu. Oh, arafta, kamu tahu. Bagaimana kamu tahu? Zalika? Hal itu, seperti itu, wahai. Ya, hal itu. Hal itu. Wahai Abu Bakar. Ya, oke. Okay. Yakfi. Masya Allah. Syukur, Ustaz. Ya, Fan. Kemudian Bu Sari. Abu Bakar. Ya, Ustaz. Abu Bakar. Arafta. Dalika. Minal. Quranul Qa'a. Araftu ya, tadi. Araftu. Araftu dalika minal Quranul Karim. Minal Qur'ani. Iya, ada minal. Apa itu? Iya. Lanjut dulu ya, Ustaz. Ya. Yeah.
Oh ya, araftum tadi apa ya Ustaz? Araftu. Saya. Saya mengetahui. Iya, saya mengetahui zalika. Itu dari Al-Qur'anul Karim. Sahih. Faja'a fi sawrati a'rafi anna iblisa qolallah. Qala lillah gitu ya. Oh, qala lillah. Iya, gini ya, bedanya lillah itu Allah. Berarti kan di sini. Nah, kalau ada alif di sini kayak gini, berarti Allah. Tapi kalau enggak ada lillah. Oh, sebentar saya lihat dulu, Ustaz. Kalau ada alif Allah, tapi kalau tidak ada lillah berarti. Oke. Faja'a fi sawrotil a'rofi anna iblisa qala lillah. Faja'a apa Ustaz? Faja'a. Ya, maka telah datang. Ja'a datang ya. Telah datang dari di. Fi dari Ustaz. Di. Di. Oh yaitu min. Telah datang di sawarotil a'rofi. Di surat. Di surat. Oh. Surat ya. Suroti. Suroti ya Ustaz. Jadi waja'a fi surotil a'rofi. Surati betul Ustaz. Betul. Telah datang di surat A'raf anna sesungguhnya iblis berkata kepada Allah gitu Ustaz. Iya, berkata kepada Allah. Kepada Allah. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya sesungguhnya saya terbuat saya sesungguhnya saya khairun. Khairun itu bisa diartikan lebih baik ya. Oh, jadi sesungguhnya lebih baik. Ana, bukan ya. Bukan ana ya, saya. Saya sesungguhnya lebih baik. Enggak ada sungguhnya ya. Ana. Ana ya, ana. Sesungguhnya lebih baik. Saya lebih baik. Astagfirullah. Saya lebih baik darinya. Saya di sini olak tani. Diciptakan kami, diciptakan. Engkau kholakta. Kholakta itu kan kamu ya. Ni itu saya. Saya. Berarti kholakta ni. Engkau. Engkau diciptakan saya. Engkau menciptakan saya. Oh tanya di sini. Engkaunya di sini ke Allah gitu Ustaz. Iya, ini kan iblis kan berkata kepada Allah. Oh, saya lebih baik dari dia diciptakan. Kholak tani, engkau menciptakanku. Menciptakanku. Ya. Dari api minan nar. Wa kholak tahu. Dan menciptakan dia. Khalaqta dan engkau menciptakan dia. Iya, dan engkau engkaunya harus Yahunya. Ini kan ada ta ya di sini. Berarti kamu gitu ya. Iya. Dan khalaqtahu dan engkau hunya engkau Allah ya Ustaz menciptakan kamu. Menciptakan dia.
Who? Who kan dia? Saya bingung. Baik, baik, baik. Oke. Okay. Dan kamu, kamunya di sini berarti yang Allah itu kamu. Iya, kamu dong. Allah. Tapi kan di sini ada who dia gitu ya. Who-nya dia. Oh, baik. Wa khalaqtahu dan kamu menciptakan dia dari tanah. Terus al-mudarrisu ahsanta ya Abu ya Aba Bakrin. Betul sekali ya Abu Bakrin. Kam sama an khalaqallahu ya ab ya Abdallah. Gimana Ustaz? Kam sama an khalaqallahu ya Abdallah. Kam itu mari ya Ustaz. Mari berapa? Kam berapa? Samaan Allah menciptakan kam samaan berapa langit? Berapa langit sama itu langit. Langit. Tapi samaan gitu di sininya Ustaz. Iya. Kam samaan khalaqallahu ya Abdallah. Berapa Allah menciptakan langit ya Abdullah? Iya, berapa langit yang Allah ciptakan gitu ya. Oh, berapa langit. Ya Abdullah gitu ya. Oke, baik. Lanjut. Abdullah khala, ya. Abdullah khalaqallahu sab'a samawati. Iya, samawatin. Allah menciptakan 7 langit ya Ustaz. 7 langit. Okay. Sabar, 7 langit. Ya, ya, insyaallah. Syukran Ustaz, maaf. Iya, bas. Oke, okay. Kemudian Bu Sandra, silakan. Al-mudarris. Al-mudarris wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda ya abdau ya abdar rahmani. Abdurrahman. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Al-mudarrisu hadza sahihun. Qala Allahu ta'ala fi kasirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin faqala fi surati talaq Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Oke. Ya, udah situ aja Ustaz. Artikan? Lalu diartikannya. Guru berkata, ya. Dalam berapa hari Allah menciptakan langit samawati, langit dan bumi? Ya Abdurrahman menjawab, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Guru berkata ini hadza sahihun.
Benar sekali gitu ya Ustaz ya. Iya, ini betul. Benar gitu ya, sahih. Ini benar. Allah Ta'ala. Allah berkata. Betul. Oh, Allah bersabdalah gitu ya Ustaz ya. Berfirman. Allah bersabda, iya, Allah berfirman di banyak banyak ayat. Di banyak dari ayat ya, di ayat-ayat gitu, di banyak ayat gitu. Di banyak ayat. Enaknya. Innahu apa? Sesungguhnya ia menciptakan sab'a sama 7 langit. Faqala ada Allah berfirman dalam surat Thalaq. Gitu ya Ustaz ya. Qala fi surati Thalaq ya. Iya. Allah mencipta Allahul ladzi Allah menciptakan 7 langit. Sahih. Insyaallah. Kemudian kita lanjut ke Bu Sandra tadi ya. Bu Rini, silakan sampai akhir. Nah, Ustaz. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Wakadzalika qala fi katsira fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Surat ini menyebutkan bahwa di dalam Allah itu menciptakan langit dalam beberapa hari, demikian Ustaz? Iya. Fi beberapa hari, fisita. Fisita menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari. Fi sittati ayyam dalam 6 hari. Faqala fi suratin fi suratil. Ya maaf Ustaz. Fi suratil hadidi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Maka di dalam surat itu juga berkata dalam surat Al-Hadid atau besi Allah yang menciptakan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sahih. Fi hadhil lahzatu zati. Iya. Fi hadhil lahzati ronnal jarosu wa khorojal mudarrisu minal fasli. Saat ini lonceng berbunyi dan sang guru keluar dari kelas. Ya, sahih. Syukran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada soal? Mau tanya Ustaz, itu tadi ada kam yaumin. Kam yauman, ya. Ini? Oh, ini. Wa fi kam yaumin. Nah, yaumin ini kenapa? Kasroh? Karena di sini iya. Ada fi. Iya, apa karena ada fi-nya? Iya, karena fi. Oh, gitu. Ya, gitu ya. Pengaruhnya ke yauminnya ya, Ustaz? Iya, pengaruhnya ke yauminnya. Iya, iya, iya. Gitu aja, kalau, Ustaz. Iya, kalau nggak ada fi, berarti kam yauman. Iya, iya. Makasih, Ustaz. Iya, kan. Ustaz mau tanya, boleh sebentar? Silakan. Afwan, ini saya masih bingung kalau kalimat tanya ya, Ustaz. Ini di atasnya ya abdallahu. Lalu, kenapa bukan abdullahu? Nah, ini ya Abdullah ya. Kan aslinya Abdullah ya. Iya. Yeah. Aslinya pakai dhamma Abdullah. Nah, kenapa di sini Abdullah? Karena di sini ada ya. Ya. Iya. Yeah. Ya, kalau ada ya, terus namanya itu terdiri dari dua suku kata. Ya. Maka
Iya, mudhaf huruf ilaih. Maka kata yang pertama itu fathah. Jadinya Abdullah. Oh iya iya. Berbeda terus habis kalau angka, misalnya hanya satu suku kata. Misalnya Utsman gitu ya. Maka ya Utsmanu gitu ya. Jadi dhammah ya. Terus sesudah angka juga mudhaf ilaih ya Ustaz, makanya dia kasro ya. Sesudah angka mudhaf ilaih. Iya betul. Yang mana? Sesudah angka kan kasro ya. Ini yang sab'a samawatin. Iya, sab'a samawatin. Ya, ini sebenarnya kita udah bahas ya di di pas waktu bilangan. Ya. Jadi kalau misalnya angka 3 sampai 10 ya, maka dia jadinya mudhaf ilaihi. Ya. Jadi kayak gini samawatin ya. Jadi dia mudhaf ilaihi di sini belakangnya. Tapi kalau 11 sampai 99 jadinya gimana? Amin. Iya, dia fathah jadinya, fathatain. Ya, fathatain dan dia juga bentuknya mufrad. Kan kalau ini kan samawat, ini bentuknya jamak ya. Jamak terus dia harakatnya kasrah. Nah, tapi kalau 11 sampai 99 ya maka mufrad bentuknya, kemudian dia harakatnya fathatain. Iya. Baik, Ustaz Syukron. Iya, adapun selanjutnya 100 ke atas itu kembali lagi ke sini. Yaitu kayak mudhaf ilaih. Cuman bedanya dia pakainya mufrad, bukan jamak. Gitu. Oke, ada lagi? Syukran Ustaz. Ya. Ustaz yang fi sitati atau sitatin Ustaz? Fi sitati. Oh. Karena dia mudhaf ya. Lafi. Ya, fi sitati ayyamin. Nah, ini sitati mudhaf ayyaminnya. Ini mudhafun ilaihi. Mudhaf kan tidak boleh tanwin. Oh. Ya kan? Tapi ini ayyamin ini kan kasrot kasrotain. Ya, ayyamin karena dia mudhafun ilaihi. Dari sitati tadi. Ya, sitanya ini kan mudhaf. Ayyaminnya mudhafun ilaihi. Oh. Syukur, Ustaz. Ya, Fan. Ada lagi kami soal? Oke ya. Ya, insyaallah kalau tidak ada anak kasih tugas ya. Sudah lama enggak ada tugas ya. Yaitu jawab nih ya. Yaitu bagian pertama. Jawab ajib anil as'ilatil atiyah, yaitu jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yaitu dari nomor 1 sampai nomor 10. Gak banyak-banyak ya. Kalau sudah dijawab, nanti kasih jawabannya ke Ana. Ya. Lewat WhatsApp. Pertanyaannya ditulis juga, Ustaz. Kalau mau ditulis tidak masalah ya. Kalau tidak juga enggak masalah. Jawabannya pendek atau panjang, Ustaz? Ya, itu terserah. Mau pendek mau panjang enggak apa-apa. Atau mau Ana wajibkan panjang. Oke, baik Ustaz. Ya. Serah, ya. Oke. Baik Ustaz. Kira yang penting jawabnya yang benar ya. Oke. Jelas? Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ada soal? Oke. Oke. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya sampai sini. Ustaz, Afan mau nanya sebelum. Ya. Mau nanya PR ini Ustaz. Kalau Komar sama saya itu berarti bukan berpasangan Ustaz ya? Komar nggak semua yang berpasangan itu mu'anas. Oh, jadi ini berpasangan ya, Komarun sama Syamsun? Iya, Komar sama Syamsun berpasangan, tapi dia nggak mu'anas. Oh, tapi nggak mu'anas dua-duanya. Iya, ini seperti yang anak kalau nggak salah udah pernah ngejelaskan ya. Jadi, salah satu ya, yang membuat isim itu mu'anas atau tidak, itu adalah adatnya orang Arab. Adat dari kepercayaannya orang Arab. Ya. Orang Arab dulu itu menganggap bahwasanya matahari itu ibu namanya, ya. Sedangkan bulan itu ayah, gitu. Makanya Syamsu itu mu'anas, sedangkan Komar itu mudzakkar. Sama kalau nujum sama kayak nujum juga, Ustaz. Nujum itu jamak ya. Najmun. Oh, berarti Najmun itu mudzakkar. Okay. Ya, sekarang Ustaz. Iya kan. Biar ada lagi. Ustaz tadi mau nanya yang fi sitati ayyamin
Sitatinya itu kan dia dia mudof ya Ustaz. Mudof tidak menerima tanwin kan. Karena dia ada fi, dia jadinya kasroh tapi tanpa tanwin gitu ya Ustaz. Nah betul, kasroh tanpa tanwin. Betul. Baik, baik. Oke, syukur Ustaz memastikan. Iya, oke. Oke, ada lagi? Ada soal? Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Nastaghfiruka wa natubu ilaik.